Pada saat Nabi Allah Subhanahu wa taala membaca di kitabnya, Sayyidina Musa membaca di kitab Taurat, di sana ada disebutkan sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Di sana disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad itu dari sifat mereka, jika mereka menginginkan atau berniat untuk melakukan kebaikan, Allah catat satu kebaikan. Jika mereka melakukannya, Allah berikan 10 amal kebaikan atau 10 pahala. Dan begitu juga jika mereka ingin melakukan dosa, sebaliknya, jika dia ingin melakukan dosa, tidak dicatat apa-apa. Jika dia melakukannya, dicatat satu dosa. Dan dari umat Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka masuk surga tanpa hisab, dan sebagian dari mereka masuk sorga dengan hisab yang ringan, dan sekelompok dari mereka masuk nanti mereka di akhirat waktu dipertanyakan oleh Allah, mereka membawa maksiat dan dosa seperti gunung, seperti pegunungan maksiat yang mereka bawa. Ditanya oleh Allah, siapa kalian, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami umat Nabi Muhammad SAW. Allah menjawab, apa aku jadikan orang yang tidak beriman kepadaku seperti orang yang beriman kepadaku? Masuklah kalian ke dalam sorga dengan rahmatku. Semua dari umat Nabi Muhammad akan masuk sorga. Bahkan tidak ada satupun dari umat selain umat Nabi Muhammad sampai semua umat Nabi Muhammad masuk sorga. Juga banyak kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad. Mereka menghafal Al-Quran, mereka sholat, mereka melakukan banyak amal ibadah yang Allah jadikan itu kelebihan mereka dari umat-umat terdahulu dan umat-umat lainnya. Maka berkata Nabi itu, setiap dia mendengar setiap kelebihan dari umat Nabi Muhammad, berkata, Rabbi, jadikan mereka umatku. Dijawab oleh Allah, ini umat Muhammad. Sampai di akhir dia menjawab, wahai Allah, jadikan aku dari umat Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang Allah berikan risalah berharap menjadi umat Nabi Muhammad, dan kita kumpul di sini semua dari kita umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, datang untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad.